Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, setelah kemarin Ayu Ting Ting menyanyikan sebuah lagu Rindu, Rindu yang tak tertahan bersama dengan salah satu teman dekat Ayu Ting Ting, dan di saat ini Ayu Ting Ting menemukan kerinduannya tersebut. Ayu Ting Ting di sini menghadiri pesta ulang tahun. Ulang tahun tersebut dirayakan oleh semua kalangan artis, dan ternyata Ayu ditemani oleh sang pujaan hati yang kemarin sudah dirindukannya. Siapa lagi kalau bukan Boy William. Terlihat sangat bahagia dan penuh rasa rindu. Seperti yang kita tahu, Boy sangat sibuk, begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Namun hari ini mereka menyempatkan waktu untuk bersama menghadiri pesta ulang tahun Donce dan juga Robby Purba yang hari ini digelar oleh para sahabat artis. Terlihat nih ada sedikit tabrakan kecil yang diberikan oleh Boy William kepada Ayu Ting Ting. Sepertinya Boy juga sangat merindukan Ayu Ting Ting nih pemirsa. Wah wah wah, keduanya begitu sangat bahagia bertemu saat ini ya pemirsa. Ekspresi Ayu Ting Ting saat beradu kepala dengan Boy William mengibaratkan bahwa mereka memang benar-benar sedang merindukan satu sama lain. Namun sebelum Mimin melanjutkan panjang lebar nih pemirsa, di sini ada status terbaru yang dituliskan oleh Bang Robby Purba hari ini pemirsa. Di mana di sini Bang Robby menuliskan, "Yeay, ini adalah ulang tahun Donce dan Claudius Niko. Let's go. Ayo kita berpesta. Ayo mulai pestanya ya." Begitu tulis Robby Purba. Dan ternyata di sini juga merayakan pesta ulang tahun Robby Purba yang kemarin sempat tertunda, dan hari ini Robby Purba mendapatkan surprise luar biasa lagi pemirsa, karena selain ada artis-artis fenomenal di sini juga kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ayu dan juga Boy William. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan di pemirsa di akun Instagram Robby. Wah seru ya, Robby jadi kroko, hahaha, pas banget, so happy brother, OMG happy now birthday Robby Purba. Sambil mandi-mandi abang kayak di gambarnya, keren tuh, ya ampun. Banyak sekali komentar-komentar nih dari para sahabat yang merasa sangat bahagia dan lucu kayaknya ya, karena melihat kostum yang dipakai oleh Bang Robby yang sangat lucu, menggemaskan, crocodile ya. Dan pastinya di sini dihadiri oleh beberapa tamu undangan. Sepertinya Robby Purba malu-malu tapi bahagia, karena selain para artis di sini juga banyak sekali anak kecil yang ikut serta meramaikan pesta ulang tahun dari Bang Robby Purba. Informasi ini dilansir langsung dari story Ayu Ting Ting 31 menit yang lalu yang ia bagikan di Insta story-nya. Lihatlah kebahagiaan Robby dan juga Donce serta sahabatnya, dan juga terlihat di sana ada Bilqis Humairah Rajak yang ikut menemani sang bunda dan juga Boy William hari ini, yang ikut meramaikan pesta ulang tahun dari Bang Robby Purba. Wah wah, ganteng dan juga cantik nih pemirsa. Dan sepertinya Ayu dan juga Boy tukeran HP nih pemirsa, karena mereka sama-sama mengunggah di story-nya masing-masing wajah mereka berdua. Mereka saling bertukaran HP nih pemirsa sepertinya ya. Wah wah, sudah semakin sangat dekat nih hubungan dari Boy dan juga Ayu Ting Ting. Dan di sini ada status terbaru nih yang Boy William
William tuliskan di akun Instagram pribadinya yang mengatakan bahwa ia sangat rindu dan sekarang bahagia bisa bertemu dengan seseorang yang sangat ia rindukan sejak kemarin. Siapakah orangnya? Pastinya Ayu Ting Ting nih pemirsa. Wah, seorang boy William bisa menuliskan hal tersebut di akun Instagram pribadinya dan pastinya itu akan membuat gempar dan juga baper semua yang ada di netizen ya pemirsa. Bahagia selalu untuk Boy dan juga Ayu Ting Ting, semoga selalu bahagia. 4 menit yang lalu jantungku gak kuat mikirin dia, love him, tulis Ayu Ting Ting 6 menit yang lalu pemirsa di akun Instagram pribadinya. Dan yang memakai handphone Ayu Ting Ting adalah Boy William nih dengan posenya ya pemirsa yang gak kuat. Dan unggahan Boy William juga nih 6 menit yang lalu memposting wajah cantik Ayu Ting Ting, I love you heart so much. Wah, ada apa nih ya, mereka berdua gak bisa hidup. Dan unggahan yang bikin wow dari Boy William 4 menit yang lalu, gak bisa hidup tanpa dia dengan wajah Ayu Ting Ting. Wah, apakah mereka sudah jadian ya? Wah, Mimi jadi penasaran. Sehat selalu deh untuk Ayu dan juga Boy, langgeng selamanya, amin. Doa terbaik untuk mereka berdua, semoga segera bisa go public ya pemirsa, dan semoga tahun ini mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Oke sahabat semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Bang Boy yang sedang merayakan pesta ulang tahun salah satu sahabatnya. Bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan ya, pastinya akan selalu ada informasi-informasi terbaru terhangat seputar Ayu dan juga kedekatannya dengan sang kekasih hati yaitu Boy William. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas, selamat liburan dan selamat bekerja kembali ya untuk besok nih ya, sudah masuk hari Senin lagi. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indo adalah perjalanan mengurangi demam pertemuan.